Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Terima kasih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alfian, bertemu kembali bersama saya di acara YouTube saya juga ya, Asar Pribadi. Nah, sekarang saya mau membuat acara yang diadakan di Majalaya di kampung saya, di kampung halaman orang tua saya. Nah, sekarang saya mau melakukan acara syukuran tasyakuran binikmah dan sekalian ulang tahun saya pribadi. Terima kasih telah menonton dan terus menonton. Satu lagi, kita hari ini udah ketugasnya masing-masing, jadi jangan riweuh tepuguh ya. Aku sama Upah buat di acara, stay semuanya. Reva kemarin udah dikasih tugas apa, Iden udah dikasih tugas apa, Kiki udah apa, semuanya. Awal yatim bagian luar, kemudian kalau misalkan ada apa-apa bantuin yang lain ya. Terus teman-teman nanti lebih ke arah kayak langsung ke tugasnya masing-masing aja. Mangga ke tugasnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk berdoa dulu. Bismillah untuk kelancaran kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Kalau bisa Fajar Saraso ke atas ya. Oke. Fajar Saraso. Sehingga dapat berkumpul dalam acara tasyakur binikmah acara ulang tahun Fajar Alfian di ulang tahun yang ke-28. Fajar Alfian! Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Yang mana acara tasyakur binikmah atau syukuran ini juga berbarengan dengan usia genap Fajar Alfian yang ke-27. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan dan saudara-saudara yang mana pada hari yang berbahagia ini bisa dihadiri oleh panernya sendiri yaitu Muhammad Rian Ardianto. Selamat datang Mas Rian. Yang terhormat Coach Yansen Alvin yang telah hadir di Majalaya, yang terkasih para atlet kesayangan saya dan kesayangan Indonesia, ada Muhammad Rian Ardianto di sini, ada Rifka Sugianto, ada Muhammad Saiful Fikri, Lisa Ayu Kusumawati juga, dan yang sedang yang punya event, yang punya acara, Ananda terkasih saya, Desti Fajar Alfian. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai humas PBSI di Pelatnas Cipayung. Saya Dedi Destan. Perkenankan saya menyampaikan amanat dari PBSI kepada Fajar Alfian. Semoga semua tercapai apa yang diimpikan.
saya mau cerita sedikit tentang Fajar. Fajar itu sekarang sudah ranking satu dunia, alhamdulillah ya Jay. Sama Rian juga. Perjuangan yang tidak mudah untuk menjadi seorang pasangan nomor satu dunia. Saya tahu bagaimana. Saya masuk PBSI tahun 2016. Saat itu Fajarian baru main di level challenge, level per 100 mungkin. Setelah itu setahun demi tahun coba menjuarai beberapa turnamen Super 500 Malaysia waktu itu ya guys. Pertama sekali itu yang memorable buat kami di PBSI dan di Indonesia. Setelah itu Asian Games Jakarta, kita tahu semua Fajar dan Rian juga tampil luar biasa saat itu meraih medali perak. Setelah itu pasang surut prestasi sudah pasti dilalui Fajar Rian, bahkan di awal tahun 2022 saat itu kembali pertandingan setelah absen panjang karena COVID-19. Di situ di dua turnamen awal Fajar Rian tampil tidak begitu bagus hasilnya. Banyak kritik, banyak bully waktu itu saya sebagai humas dan pemegang akun sosial media PBSI sangat merasakan bagaimana kedua orang ini dibully, dicaci, dimaki dan sangat tidak enak saat itu. Tapi mereka membuktikan bahwa kritik, cacian, makian itu bisa jadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan hasilnya sama-sama, saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat Fajar Alfian dan Muhammad Yanto. Perjuangan mereka jadi ranking satu dunia sekarang. Mudah-mudahan yang terbaik untuk seorang Fajri. Ya, mungkin tidak akan panjang lebar. Ya. Cukup ya. Selamat sore Ibu dan Fajar, terima kasih undangannya. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Fajar walaupun belum ulang tahun. Semoga harapannya bisa lebih baik lagi ke depannya dan doa terbaik buat kita berdua. Mungkin apa ya? Saya di sini baru pertama kali ya datang ke Majalaya dan pas banget hadirnya juga doa bersama sekalian datang di acara ulang tahunnya Fajar ya. Semoga di sini bisa doa-doanya dikabulkan dan semoga yang terbaik semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tapi orang lain pada melihat gini ya. Terkesima ibu-ibu yang belakang. Ya, saya sudah tahu ini pada lapar semua jadi enggak panjang ya, tapi ini singkat dan jelas gitu kan. Ya, pertama-tama terima kasih yang telah hadir di sini menyempatkan waktunya buat acara saya. Khususnya ya, ini tuh sebenarnya syukuran buat saya atas bisa meraihnya ranking satu dunia yang saya idam-idamkan, yang saya cita-citakan. Ya, khususnya terima kasih buat kedua orang tua saya, bapak saya, ibu saya, yang dari kecil. Bentar ya. Wajai ya. Bogo ya. Ya, yang dari kecil mendukung saya di bulu tangkis ini, yang apa ya, yang menjaga saya. Ya. Kalau diceritakan dari dulu, terutama bapak saya. Saya dulu sempat senang dari kecil tuh kan sepak bola ya Pak ya. Sampai dia melarang bermain bola di dalam halaman rumah karena takut gitu kan anaknya bermain sepak bola gitu. Saking pengennya mungkin bapak saya bisa
berprestasi di dunia bulu tangkis. Terima kasih Pak atas didikannya. Dan juga terima kasih buat pelatih saya yang dari kecil saya buat pelatih saya Aywan. Dari kecil saya mengenal pengajar raket dari beliau. Terima kasih atas ilmunya dan juga pelatih dari tim SGS Perisai Abang Nggak Ujang. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih. Dan juga buat teman-teman saya, buat keluarga saya semua, dan buat masyarakat semua yang telah mendukung saya sampai saat ini, bisa meraih peringkat satu dunia ini luar biasa menurut saya pribadi, kebanggaan buat saya, dan mungkin tidak bisa diungkap pada kata-kata ya. Dan juga saya terima kasih juga buat semuanya, buat terutama buat partner saya yang telah datang ke sini dari Jakarta. Dia sempat tadi pagi latihan dulu jauh-jauh ke sini capek-capek buat ya menghadiri acara di sini. Dan intinya ya mohon doanya buat karir saya pribadi yang mungkin hari Jumat malam saya akan berangkat ke Birmingham, Inggris yang akan di kejuaraan All England. Mohon doa dan dukungannya, semoga saya bisa sukses di sana dan event-event berikutnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk para pelatih ini yang memberikan. Kemudian ada Bapak Agus. Tidak ada yang diwakilkan saja. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para pelatih. Kita langsung melaksanakan sesi foto. Mereka lah yang pertama-tama sebelum saya masuk ke Pelatnas Cipayung, mereka yang mengajarkan saya, yang suka main di Tarkam-Tarkam Majalaya. Saya selalu diasuh sama mereka. Dan terima kasih juga buat ilmu-ilmunya. Thank you. Dan ini mungkin dari 6 partner ini yang datang. Halo semuanya, nih sekarang tadi udah ada cuplikan-cuplikan berikutnya. Nah sekarang saya mau menyampaikan sebuah terima kasih yang sudah nonton, dan juga terima kasih buat semua yang telah hadir di acara Tasyakuran Binikma ulang tahun saya pribadi. Kepada para pelatih, kepada mantan juga partner dulu, partner Tarkam ya sebelum ke Pelatnas. Dan juga semua yang telah hadir, Rian juga, Fikri, Lisa, Ribka, atlet PBSI-nya. Dan juga rombongan dari PBSI, ada Kak Jansen, ada Bang Brong, Bang Roni Brong, dan ada juga siapa ya? Dan juga pemain-pemain, ada pemain-pemain bola ya, ada Ajis, Erwin, Aroji, Pak Samsul, dan Rizky Yun. Terima kasih buat semuanya, semoga suka, dan pokoknya terima kasih. Terima kasih. Awal Pak Jarian dipasangkan. Ayo, yang bisa jawab.
Ya, silakan. Indonesia Challenge. Thank you.
ku MC. Dipandu ku MC. Oke, terima kasih ya. Yang kedua adalah suara dari dari siapa? Dari siapa ya? Selalu mendukung awalnya. Dari Korea. Dari kakak tercinta. Enggak, serius. Selamat ulang tahun buat kakak Fajar, kakak pembimbing saya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu ke depannya. Semoga kita bisa meraih prestasi terbaik berdua bersama-sama. Selamat ulang tahun buat Kak Fajar, semoga panjang umur dan makin banyak prestasinya. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Ramdhani. Saya Abdul Aziz. Kami dari tim Inbini dan sahabat Fajar Alfian juga. Ya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk Fajar Alfian. Dan di acara spesial ini kami berdoa agar Fajar terus konsisten menjadi peringkat satu dunia. Pokoknya yang terpenting selalu sehat selalu, sukses dan berkah di usia yang sekarang. Ya. Fajar Alfian, selamat ulang tahun, sukses terus. Pertahankan, Jay. Yang susah itu mempertahankan. Kita tahanin bareng-bareng, Jay. Skill, mantap. Ya, apa ya? Apa ya, ayo. Ya, semoga dengan adanya acara ini, Kak Fajar sama Mas Rian bisa lebih bagus ke depannya, bisa lebih prestasi lagi. Terus semoga ya doa-doa yang udah di ini tadi bisa dijabah sama Allah. Amin. Doanya tadi Kak Fajar tuh yang paling utama banyak jodoh ya. Oh iya. Kak Fajar cepet dapet jodoh yang bener. Jangan yang aneh-aneh lagi. Jangan neko-neko lagi. Kita gosip-gosip lagi, okay? Di belakang aja ya. Halo, selamat ulang tahun buat Fajar Alfian. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Sukses terus dan menjadi terus satu dunia. Semangat. Hai, selamat buat Fajri, khususnya buat Fajar yang menjadi satu ranking dunia. Dan tidak lupa lagi selamat ulang tahun buat Fajar Alfian yang ke-28. Semoga Fajar Alfian didekatkan rezekinya, ditetapkan nomor 1. Selamat ulang tahun buat Fajar Alfian yang ke-28. Kami dari keluarga Rainbow dan plus SBU. Sukses selalu dan selalu berprestasi lah. Amin. Ya, doa terbaik buat Fajar Alfian. Selamat Fajri ya. Selamat sukses selalu. Sukses selalu. Kebetulan saya temannya Mama Fajar, teman SMA-nya. Teman SMA-nya Mama Fajar. Kebetulan Fajar tuh orangnya baik. Masih anak Mama. Kayaknya kalau nggak ada mamanya kayaknya ada yang kurang gitu. Alhamdulillah dengan giatnya belajar, mengikuti turnamen-turnamen akhirnya berhasil. Semoga kedepannya tambah sukses, amin, tambah maju, menjadi juara satu dunia. Amin. Sukses dengan pasangannya Rian. Ya.
berkesan sekali karena di sini ada mengundang dengan anak yatim piatu juga. Itu adalah salah satu untuk doa-doa yang ditujukan kepada yang ulang tahun, semoga sukses dan berhasil. Amin. Satu itu, kedua juga doa-doa dari teman-teman. Dengan adanya ini kita lebih akrab. Iya, silaturahmi, keguyuban dengan keluarga. Terima kasih, gitu aja sambutan dari saya. Happy birthday buat Fajar Alfian, semoga sukses selalu, lancar karirnya. Sehat selalu. Dan menjadi nomor satu terus dunia. Semakin jaya. Semoga apa yang didapatkan di umur yang sekarang semakin berkah semuanya. Amin. Pokoknya lancar terus, be number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kami mengucapkan selamat ulang tahun Fajar Alfian. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, juara terus, dapat jodoh. Yeah!
Oh,
Semuanya, makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tadilah itu acara tasyakuran Binikmah dan ulang tahun Fajar Alfian. Dan juga acara tersebut merupakan syukuran ya buat saya dan Rian bisa jadi ranking 1 dunia juga. Dan doa bersama untuk All England sebelum pergi ke All England. Dan juga acara ulang tahun yang akan ulang tahun di tanggal 7 Maret. Karena tanggal 7 Maretnya saya harus fokus berlatih lagi, jadi diambil ke weekend. Dan pengen semua keluarga, semua teman, semua kerabat, dan semua tetangga-tetangga di rumah berkumpul ya. Salah satu pengen merasakan bahwa makan bareng bersama mereka. Itu aja sih, terima kasih yang sudah nonton. Semoga terhibur dan semoga menjadi inspirasi buat kalian semua.